Oke guys, sekarang aku lagi ada di Sop Kambing Berkah Khas Betawi yang alamatnya ada di Jalan Fatmawati Kerabut belakang kantor Samsat Pangkal Pinang. Nah, di sini itu ya buka dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Menunya ada banyak banget. Menu andalannya itu ada sop kambing ya, nasi goreng kambing ya, dan juga sate kambing. Selain itu di sini juga disediakan berbagai menu lainnya seperti ayam goreng, ayam bakar dan lain-lain. Untuk minumannya sendiri di sini juga ada menu andalan atau minuman andalan yaitu adalah kopi tangger atau kopi di tengger ya. Itu jadi anget terus tuh guys katanya. Pokoknya kita cobain deh gimana rasanya, kita lihat ke dalam ada apa aja. Yuk guys. Oke guys, nah ini pesanan kita udah datang. Ini sop kambing nih, mantap bener. Dan tau nggak kita lagi duduknya di mana? Ini di deket nih, masih satu lingkungan ya, pokoknya satu manajemen atau gimana lah. Pokoknya kalau ke sop kambing berkah, di sini sampingnya nih ada kayak kedai gitu. Ini ada tadi kopi tangger. Nah di situ udah dilihat tadi kan ada videonya, cut ya. Dan ternyata di sini free wifi juga guys, jadi enak banget buat lo, nggak perlu takut deh kalau kehabisan kuota, karena enak banget. Kita icip-icip deh, ini sop kambingnya udah menggoda, melambai-lambai itu dengan kuah dan juga apa ini namanya, asap-asap dan aroma yang menggoda. Check it out, ikutin terus. Nah guys, kita tadi udah nyoba makan sop kambingnya dan rasanya mantap banget ya. Rempah-rempahnya kerasa banget nih bumbunya. Wah, buat kalian yang mungkin hobi sama kambing-kambing ya, di sini juga ada susu kambingnya, itu wajib nyobain ke sini ya, ke Sop Kambing Berkah Khas Betawi. Nah, di sini kita juga tuh baca ya, tadi aku ngeliatin tulisan itu, ngopi lu baru mikir. Nah itu cocok bener ya, ngopi lu baru mikir. Sekian video hari ini, kita lanjut lagi nanti ke episode selanjutnya. Dan wajib nyobain sini.